Negara Transnistria adalah sebuah negara yang tidak diakui oleh dunia. Negara ini berpenduduk sekitar 500.000 jiwa dengan luas wilayah kurang dari 1.000 km persegi. Transnistria berbatasan dengan Ukraina di sisi timur dan Moldova di sisi barat. Dahulu, negara ini sempat menjadi bagian dari Moldova ketika Uni Soviet masih berdiri. Transnistria mengumumkan untuk berpisah dari Moldova dan memilih menjadi negara sendiri pada tahun 1990. Hal itu terjadi setelah keruntuhan dari Uni Soviet dan Moldova bersekutu dengan Rumania. Pada bulan Maret hingga Juli 1992, Transnistria sempat mengalami peperangan singkat dengan Moldova yang menimbulkan 1.500 korban jiwa. Perang berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata yang bertahan hingga saat ini. Sejak saat itu, pemerintahan Moldova sudah tidak lagi memiliki pengaruh di Transnistria. Kendati demikian, pemerintahan Transnistria belum mendapatkan pengakuan dari dunia. Kondisi tersebut menjadikan mata uang negara tersebut tidak berlaku di luar wilayahnya dan paspor negara yang dianggap tidak berguna. PBB masih menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova. Sampai saat ini, hanya 3 negara yang mengakui Transnistria sebagai negara merdeka, yakni Abkhazia, Republik Artsakh, dan Ossetia Selatan. Meski tidak diakui oleh dunia, banyak wisatawan mancanegara yang mengunjungi Transnistria, terutama mereka yang ingin merasakan perjalanan melintasi waktu ke masa lalu. Bangunan di negara ini juga banyak yang berarsitektur era Soviet. Transnistria dapat ditempuh melalui jalur darat dari Moldova atau Ukraina dengan menggunakan kereta atau bus. Namun, perjalanan ke Transnistria terbatas. Pemerintah hanya memberikan izin perjalanan bagi para turis maksimal 10 jam.